Hari ini kami dari aliansi para jurnalis dan wartawan Partai Barat Selatan mengutuk keras aksi tindakan premanisme yang dilakukan oleh seorang oknum TNI di Kabupaten Sepulu yang telah melakukan pengancaman terhadap seorang wartawan yang bertugas di wilayah itu. Dan kami meminta kepada Panglima Iskandar Muda supaya menindak tegas oknum TNI yang telah berbuat kekerasan dalam pekerja pers. Karena tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI itu jelas-jelas melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999. Makanya kami meminta kepada oknum TNI yang telah melakukan kekerasan terhadap para wartawan supaya diproses secara hukum dan dipecat dari institusinya. Setuju, kawan-kawan? Kami